Oke, kembali lagi bersama saya di game Dynasty Legends 2 lagi cuy. Di video kali ini, sesuai di judul ya, gue pengen ngasih tahu kalian tips untuk bermain game Dynasty Legends 2. Ini tips pemula ya, jadi yang baru main kalian jangan langsung asal main. Ini gue mau ngasih tips, sedikit tips aja yang gue tahu ya, biar kalian tidak salah main di awal. Sama tips naikin power ya, ini sedikit-sedikit aja ya gue ngasihnya. Ini di part satunya, jadi langsung aja. Yang pertama ini tips paling basic banget. Kalian bisa pergi ke formasi ya. Nah, di sini tuh kalian di line up itu cuman ada 3 hero utama dan 3 hero support ya. Nah, ini 3 hero utama ini gua saranin kalian pilih fraksi yang berbeda ya. Contoh di sini gua fraksinya di 3 hero utama yaitu Wu, Wei sama Su. Nah, terus kalian juga pilih satu fraksi lagi di support yang berbeda. Di sini gua ada outer. Jadi kalian punya 4 fraksi di satu line up. Jangan sampai kalian pakai satu fraksi doang di satu formasi ya. Jadi harus dibedain semua gitu. Pokoknya ada 4 fraksi di satu line up, terus ada 2 fraksi bebas kalian milih, mau Outer, mau Wei, mau Su, mau Wu ya, itu bebas ya. Tapi gue saranin kalian pokoknya wajib punya 4 dulu nih. Contoh di sini ada Lu Meng, ada Cao Cao, Zhao Yun sama Outer nih Zhang Jiao ya. Ini contohnya di line up gue. Kenapa gue suruh bedain? Nah, karena di sini kalian ada namanya mode ya, mode-mode untuk daily nih, namanya penaklukan tanpa akhir. Nah, di mode penaklukan tanpa akhir ini kalian disuruh pakai beda-beda fraksi nih. Setiap harinya itu beda-beda tuh. Hari ini yang dibuka itu fraksi Su. Nah, ini barisannya kalian butuh hero-hero fraksi Su. Nah, minimal kalian ada hypernya ya, hyper gimana ya, power yang paling tinggi lah, hero yang powernya paling tinggi di line up. Kalian jangan sampai disamain semua fraksinya di satu formasi, oke? Ingat aja, itu saran dari gua. Karena ya alasannya ini, biar kalian bisa mainin event penakluk tanpa akhir. Bukan event sih, ini fitur ya. Itu lumayan cuy, rewardnya itu bagus banget. Kenapa gue bilang bagus? Karena rewardnya itu buat gacha kalian ya. Buat farming token rekrut sama buat farming post hero cuy. Jadi kalian bisa farming banyak di sini tuh. Bisa farming rune juga. Atau giok ya. Bukan rune ya, ini giok deh. Jadi itu keuntungan kalian kalau misalnya kalian di formasi itu pakai beda-beda fraksi. Oke? Pokoknya ingat aja, ada 4 fraksi yang berbeda. Terus 2 supportnya, ini kalian bebas milih fraksinya. Mau Outer, mau Wei, mau Wu, mau Shu ya. Ini bebas 2, pokoknya 2 hero kalian pilih. Terus kalau di sini gua pakai Wu, itu gua pakai Lu Meng. Jadi gua ngegedein power si Lu Meng. Cuman ya 3 hero utama ini kalian perhatikan. Pokoknya utamain 3 hero utama. Baru sisanya kalian upgrade untuk supportnya. Kayak gitu aja ya. Yang selanjutnya, ini yang kedua nih. Kalian bisa pilih hero-nya grade yang paling tinggi. Maksudnya itu di sini kan ada kualifikasi nih. Ini kalian atribut hero ini ada kualifikasi ini 20. Ini 20 tuh ya, 20 20. Nah, itu minimal kalian ya yang 20 kalau bisa ya. Di 3 hero utama itu pakai kualifikasi 20. Itu kalau untuk pemula ya. Sekarang tuh udah gampang banget buat dapetin kualifikasi 20. Yang pertama kalian bisa dapat dari top up perdana di sini. Ini otomatis dapat hero kualifikasi 20. Nah, terus di sini kenapa gue suruh milih yang kualifikasi 20? Karena sekarang lagi ada event buku loyalitas. Nah, ini kalian bisa dapetin hero gratis cuy. Hero kualifikasi 20 secara gratis. Tinggal login doang. Login nih di tanggal yang udah ditentukan. Contoh ini bulan 11 ya. Tanggal 9 nih, besok nih. Besok gue bakal dapetin hero kualifikasi 20 lagi. Jadi gratis ya, secara gratis. Jadi kalian bisa farming di event itu, kualifikasi hero. Login doang cuy, login doang mainin ya. Oke, itu tipsnya. Jadi pilihlah hero utama kalian ya minimal kualifikasi 20. Ya kalau bisa lebih besar lah ya. Kalau bisa lebih besar buat top up player sih. Ini kan gua free player ya. Ini gua free player. Jadi kalian kalau misalnya top up player, nah kalian bisa gacha-gacha hero, contohnya kayak ini, Lu Sun, ya kan, Lu Bu, terus Zhuo Qi. Ini hero-hero kualifikasi 22 cuy. Itu di atas 20 dan harusnya lebih OP. Damage-nya harus lebih OP banget. Jadi kalian bisa gacha-gacha hero ini yang kualifikasi 22 kalau kalian sultan ya. Tapi kalau kalian free player kayak gue ya minimal ya 20 aja. Terus kalau udah milih hero yang pengen kalian pakai ya di kualifikasi 20, ya udah kalian tinggal fokusin di hero tersebut, jangan fokus di hero lain. Contoh kayak kemarin kan gue gacha Lu Meng tuh ya, ini karena gue pengen naikin dulu Lu Meng evolusi sampai maksimal, baru gue nanti next di hero lain. Contoh ini Cao Cao gue ini belum gue upgrade sama sekali cuy, evolusinya belum gue upgrade sama sekali. Jadi nantilah ini persiapan nextnya mungkin gue upgrade si Cao Cao ya. Karena ini lumayan tanky banget sih. Menurut gue ya lumayan tanky banget untuk di grade-nya. Dan skillnya gue suka. Dia ngejar cuy.
Oke, setelah udah milih hero main hero-nya ya, main karakter atau main hero-nya, tiga hero utamanya. Setelah itu kalian bisa milih hero support. Nah, sama ya, hero support usahain kalau bisa kualifikasinya lebih besar gitu. Tapi kalau kalian misalnya punyanya kualifikasi 18 kayak Shaodun sama Dongzuo nih kayak gue nih. Ini udah upgrade-nya udah plus 11, ini udah plus 9. Nah, ini lebih oke juga sih daripada kalian pakai hero yang kualifikasi 20 cuman plusnya ini belum dievolusi ya. Jadi utamain hero yang udah dievolusi juga untuk di support ya. Kalau untuk di main line up ya masih oke lah kalau kalian gak evolusi, karena powernya itu atributnya kebantu sama support kayak gitu ya. Kalau kalian mau pilih hero support, pilihlah hero minimal kualifikasi 18, itu udah paling oke. Tapi kalau misalnya bang, gue punyanya 16, ya udah nggak apa-apa ya, nggak masalah juga ya. Terus yang selanjutnya, gue mau masuk ke tips buat nambah power ya. Karena yang penting itu untuk di awal-awal, itu hero-nya dulu aja. Selanjutnya udah, kalian tinggal nambah-nambah power. Dan selanjutnya, ini tips untuk nambah power. Kalian bisa pilih tunggangan. Tunggangan sesuai sama hero yang kalian pakai. Contoh di sini gue pakai awan hitam salju. Nah ini ada hero dalam hubungan afinitas lah ya, bahasanya itu afinitas. Jadi ada afinitas tunggangan juga di sini. Jadi kalian jangan asal pasang tunggangan atau kuda ya. Ini kuda gue pakai lumeng, kudanya ini awan hitam salju. Nah ini otomatis dapat atribut tambahan cuy di lumeng gitu. Nih kalau dipakai di lumeng nih ya, saat panglima menyebabkan damage akan meningkatkan 2,5% critical hit ekstra dan 4% critical hit multiper rate ekstra. Tuh, berlangsung selama 4 detik. Jadi ningkatin critical itu untuk efek di lumeng. Nah, ini untuk di cao-cao ya. Cao-cao ini gue belum punya tunggangannya, jadi gue masih pasang yang asal ya. Nah, di Zhaoyun nih, di Zhaoyun juga gue pakai afinitas yang super kilat ya. Ini tunggangan super kilat itu untuk di Zhaoyun. Jadi ini ada gambarnya nih. Kalian kalau misalnya bingung harus pakai tunggangan yang mana nih, ada hero dalam hubungan nih. Kalian tinggal lihat aja tuh hero dalam hubungannya. Kalau udah kalian tinggal pakai hero itu. Nanti power kalian bersama sendiri cuy. Gitu ya nih. Contoh di sini ada Dongzuo ya, Dongzuo no. Ini ada nih efek dalam hubungan tuh. Saat menerima damage mendapatkan 3% damage reduction tuh, pengurangan damage 3%, lumayan banget kan. Jadi ini berguna banget untuk di battle. Terus yang selanjutnya, kalau udah milih tunggangan, kan udah sama nih tunggangan kalian, power kalian udah naik. Nah kalian, yang terpenting yaitu equip juga nih, equip. Kalian kalau mau pakai equip nih, kayak gue udah stage 17 equipnya. Ketinggalan banget sih jujur ya. Ini kalau gue masih main dari 2 tahun lalu, kayaknya power gue udah 20 juta, 30 juta kali ya, gak tahu ya. Nih buat equipnya kalian bisa utamain di 3 hero utama. Equip itu kalian pasang grade yang paling tingginya itu di 3 hero utama yang kalian mainin. Contoh di sini ada Lumeng, ada Cao-Cao sama Zhaoyun. Nah, ini stage-nya kalau bisa lebih besar dibanding hero support ya. Di sini stage 17, 18 tuh kan. Untuk hero utama kalian nih harusnya dipasangin grade yang paling tinggi lah equipnya biar powernya tambah besar, oke? Okay? Untuk equip yang buat nambah power gua cuma ngasih 2 dulu. 2 dulu ya. Kalian yang penting pilih hero, terus pilih equip, pilih tunggangan, itu untuk basicnya. Jadi kalian biar nggak salah main di awal nih. Ini untuk basic yang harus kalian tahu gitu. Terus selanjutnya kalian yang harus dilakukan yaitu untuk daily mission. Nah ini daily mission kalian wajib selesai cuy. Ini sini ada event, nah ini daily mission. Ya minimal kalian sampai dapat poin 200 lah aktivitasnya selama sehari. Jadi mainin aja dailynya ya, kalian mainin. Nah ini contoh mainin daily itu afinitas. Nah ini wajib nih kalian selesaiin setiap harinya. Minimal kalian kelar daily aja kalau kalian mau lebih mudah nambah powernya di game ini. Contoh misalnya daily main di sini konfrontasi, gue bunuh perombak nih. Ini gue nyari equip grade 18. Ini nambah powernya gede banget cuy. Jadi ya minimal kalian mainnya kayak gini aja. Ini gue nggak otomatis ya, kita mainin aja. Ini contoh gue main daily. Balik lagi. Kalau kita mainin daily wajib. Yang paling penting sih farming ini ya cuy, farming equipnya ya. Ini yang gue lihat sih equip lumayan gede banget tambahnya di sini ya. Equip wajib gede sih. Nih ambilin. Nah, ulti. Nah kayak gini ya. Jadi kita sekalian mainin juga ya, sekalian tutorial juga. Jadi
farming equip sepenting apa sih, nanti kalian bisa lihat ya. Nambah powernya setelah gue dapet equip grade 18 ya. Sekarang tuh maksimal seingat gue grade 26. Jadi gue masih jauh banget perjalanannya. Level gue juga udah ketinggalan jauh cuy sama sultan-sultan sekarang ya. Sama di server gue yang ini. Jadi gue lagi leveling ya kan. Main santai aja cuy. Jadi game ini menurut gue sih mainnya emang agak lama ya. Harus sabar. Dan menurut gue ramah banget. Ramah player ya. Menurut gue. Soalnya kalian bisa dapat item-item bagus tanpa harus ngeluarin uang gitu kan. Tanpa top up. Jadi ya enaknya game itu, game ini tuh kayak gitu. Kita lawan aja. Ini darahnya lumayan tebel. Soalnya power gue belum nyampe 8 juta cuy. Baru 7 juta ya. Pokoknya terakhir gue main game ini tuh power gue 1.500.000 seingat gue tuh kemarin. 1.500.000 doang ya. Nah ini enaknya nih. Ini tuh ngincer cuy. Hero cao-cao tuh ngincer dan tebel. Yang gue suka tuh itu. Serangannya juga lumayan enak ya. Jadi kalian kalau mau build cao-cao boleh gitu. Ini untuk fraksi Wei ya. Kalau tadi fraksi Wu gue pakai Lumeng. Wu tuh rekomendasi gue Lumeng atau enggak Sun Sanxiang ya. Nanti gue kasih rekomendasi hero deh. Nanti gue bakal buat rekomendasi hero atau tier listnya lah ya. Yang bisa kalian pakai. Apalagi untuk pemula, untuk new player yang baru main juga. Biar gak salah build dari awal gitu. Mendingan pasang hero yang enak dari awal. Daripada kalian nanti kayak gue nih. Udah di akhir kayak gini baru build hero gitu kan. Lama banget cuy. Dulu tuh hero gue cuma Zhao Yun doang yang bagus cuy. Hero grade 20 tuh susah banget ya. Waktu gue main awal-awal tuh. Ini Zhao Yun nih udah paling OP tuh. Sekarang Zhao Yun udah bisa jadi aptitude 22 ya. Tapi harus plus 15. Nanti gue bakal fokusin upgrade Zhao Yun sampai plus 15. Jadi ntar gue kasih tahu nih. Dia bisa jadi nyaingin hero-hero yang kayak Lubu gitu cuy. Mantep dah pokoknya. Nah dia kan tuh dapet armor harimau. Gila kan, mantep. Langsung gue pasang nih. Gue pasang di Lumeng udah pasti ya. Ini gue pasang. Nah tuh nambahnya gede kan, 1000. 1000 tuh gede banget di sini ya. Nah tuh nambah 8000. Oh, kayak gitu ya. Jadi kalian yang wajib di farmingin tuh ya equip. Equip. Minimal kalian farming equip. Tapi daily ya usahain selesain gitu kan. Tapi farming equip jangan sampai ketinggalan. Kayak gitu aja cuy. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Untuk tipsnya ini masih part 1. Tapi takut kepanjangan gue ngejelasinnya ya. Ini buat pemula. Ini untuk basic tips ya. Buat bermain Dynasty Legends 2. Jadi biar kalian gak salah step untuk di awal. Di sini gue cuman mau ngasih tips aja. Karena gue udah lama gak buat juga kan. Terakhir power gue 1,5 juta. Sekarang udah nambah 6 juta power. Dalam 1 bulan ya. 1 bulan gue main game ini. Jadi segitu aja tipsnya, semoga dapat membantu buat kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Rafi Rizali, pamit undur diri. Goodbye, salam gamers.